Pelakon Betty Benafe mendedahkan dia berpisah dengan bekas suaminya dengan Sehelai Sepinggang tanpa menuntut apa-apa nafkah. Kata Betty, kehidupannya kini sebagai ibu tunggal tidak mudah dan berdoa Tuhan memberinya kekuatan untuk membesarkan sepasang anaknya, Julia dan Bruce. Dalam masa kita melalui proses kehidupan ibu tunggal bersama anak diselangi pula dengan kes mahkamah bagi hak penjagaan yang masih belum selesai. Perasaan berbau gundah, gelisah, khuatir pasti ada. Aku terima atas apa yang engkau tentukan. Aku manusia biasa, kau tahu apa yang terbaik untuk anak-anak syurgaku ini. Keluar daripada perkahwinan Sehelai Sepinggang tanpa menuntut apa-apa nafkah, muta'ah dan lainnya. Yang aku minta adalah kedamaian, ketenangan hati agar aku boleh terus selamat dalam keredaan Allah, katanya. Betty meluahkan hal tersebut di akaun IG miliknya. Pun begitu, Betty kecewa kerana masih ada pihak yang cuba menjatuhkannya. Bagi yang di luar, penghasut atau yang suka memanaskan manusia lain untuk terus bermusuh tu, bila nak berhenti, tak akan faham perjalanan hidup insan lain tugasnya. Mengulas lagi mengenai kehidupannya sebagai ibu tunggal, Betty akui banyak tanggungan dan tanggungjawab yang perlu dipikul. Hidup dengan anak yang di bawah umur 6 tahun, dua-dua bersekolah dan saya pula bekerja sepenuh masa, lagi-lagi dalam waktu pandemik wabak COVID-19. Saya perlu tanggung bila anak sakit, hospital, tuition, hidup di ibu kota besar jauh daripada keluarga, katanya lagi. Dalam masa yang sama, Betty juga memberi bayangan dia membenarkan anaknya menerima lawatan daripada suami meskipun tidak pernah mempersoalkan tentang nafkah anak. Betty dan suami berpisah pada 10 Julai 2019 selepas 7 tahun berkahwin. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.